Nabi. Sampai satu ketika Nabi pergi kat dia, Nabi pegang dada dia. Akhirnya Fadalah ni dia kata, selepas pada itu tidak ada orang yang lebih aku cintai berbanding Nabi SAW. Ini Fadalah ni. Asalnya bapak samsing ni tuan-tuan. Nabi pergi pegang dada dia ni. Ni mukjizat. Mukjizat. Maka sebab itu Abu Jahal ni, Nabi kata kalau betul lah dia buat macam yang dia cakap, malaikat akan turunkan ini azab berdepan dengan dia. Baik. Kemudian Allah telah bongkarkan hakikat sebenar sikap materialistik orang Yahudi yang sangat lojoh untuk hidup dan tidak mahu mati ni. Allah Ta'ala wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Allah kata apa, tetapi mereka tidak akan bertekad untuk sedia mati selama-lamanya. Tadi ni Allah cabar, kalau betullah kamu kekasih yang kamu rasa bangsa kamu ni kekasih Allah, kamu tekad untuk mati ya. Tetapi Allah jawab terus, wala yatamannawnahu abadan, mereka takkan bertekad ataupun berazam untuk mati. Sebab apa? Kerana kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang zalim itu. Baik, tuan-tuan puan-puan dan sekalian. Sebab tu sikap orang Yahudi yang takut mati ini kerana sikap materialistik, kerana cinta pada dunia. Orang yang kalau tujuan hidup dia hanya dunia ni, tak mungkin untuk dia bercita-cita untuk syahid. Kalau tujuan hidup dia hanya dunia, dia nak dapat dunia, tak mungkin dia bercita-cita untuk syahid. So tuan-tuan, kalau nak kikis hak dunia ni, tuan-tuan buat masuk dalam doa, ya Allah matikanlah aku mati syahid, ya Allah matikanlah aku mati syahid, ya Allah. So masuk dalam tu supaya sekurang-kurangnya dia boleh kikis hak kita nak dunia tu. Kadang-kadang kita kalau sembang, yalah suami isteri pun kadang-kadang kan, suami kata, ish, abang nak mati syahid, abangnya yang cakap mati-mati je tu. Ha, kan? Dia mati ni kalau masyarakat kita sebut tu jadi macam suih, perkataan yang lebih tepat tu suih. Kan? Dia suih. Tuan-tuan, seolah-olah kita sudah tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebut mati ni, tuan-tuan, kalau Allah tak takdirkan mati, tak mati lah. Kita duk risau apa? Bahkan kalau cakap pelik-pelik je, kalau sebut tentang kematian, orang akan kata buang tebiat. Buang tebiat. Saya tuan-tuan, hak buang tebiat ni, kita tak tahu mana asal-usul dia. Dia buang tebiat ni, dia akan dikaitkan dengan kematian. Kalau tak mati, benda yang dia cakap tu dia tak ada buang tebiat. Contohlah, kalau suami dia balik pada masjid, dia kata, buat abang cekodok. Isteri buat. Lepas tu, dia tak mati. Esok, lusa tak mati. So, cekodok tu tak jadi bahan cerita. Cubalah kata suami balik, dia suruh isteri buat cekodok. Tiba-tiba esok mati. Patutlah malam tadi dia suruh buat cekodok. Nampak? Dia akan kait tu. Dia akan kait. Orang Melayu suka macam tu. Sebab tu kadang-kadang dan sok khabar pun dia metro kan. Kalau dia pergi temu ramah orang mati accident, apa perlakuan pelik suami sebelum dia keluar? Sebab nak kait tu. Lepas tu isteri dia pun ceritalah, ni semalam dia ada buat satu permintaan. So permintaan tu, kalau suami dia tak mati, jadi benda pelik. Tak. Jadi tuan-tuan tak payah. Jangan takut untuk berbicara soal kematian. Sebab cerita bab mati ni boleh niatkan kita pada Allah. Biar cerita suami isteri ni, kalau abang mati, wasiat. Wasiat. Abang nak awak sekian, 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 sekian. Isteri pula, kalau saya mati, kalau boleh abang buat sekian, sekian. Anak kita ni buat sekian, sekian, sekian. Wasiat. Wasiat ni bukan tunggu nak mati je. Waktu sihat pun wasiat juga. Kan khatib pun, usikum
wa usikum bittaqwallah, kan, usikum wa iyaya bittaqwallah, aku mewasiatkan pada kamu dan kepada aku untuk bertakwa pada Allah. Wasiat tu, kan, wasiat ni berpesan-pesan, kan, berpesan-pesan. Jadi wasiat ni bukan tunggu duk abang nak wasiat pada kamu, wasiat bukan yang tu je, kan. Maka tuan-tuan, biasa-biasa berbicara soal kematian. Jangan sampai kita jadi macam Yahudi ni, si Allah cabar lagi, kan. Kalau kamu betul lah, kamu rasa kamu bangsa yang dicintai oleh Allah, kamu berazam untuk mati, kan? So tuan-tuan, Yahudi dia takut mati. So kita tuan-tuan canggahi mereka, kan? Berbicara soal kematian, tak apa. Tuan-tuan try balik nanti. Yang mana yang tak bawa isteri ni, yang bawa isteri tak apalah, isteri pun dengar ustaz cakap, kan. Hak tak bawa isteri balik cerita, kalau abang mati, hanya abang yang cakap macam tu, isteri akan cakap macam tu. Abang yang cakap macam tu, kan? Baik, tak apa tuan-tuan, mati ni bila-bila pun mati. So nilai kematian yang penting. Baik, kemudian mati ni tuan-tuan, orang ni memang takut sungguh dengan mati. Kalau kita tanya, kadang-kadang pakcik umur 75, kita tanya pakcik umur 75 tahun, pakcik nak kalau pakcik mati esok? Dia kata, oh, jangan, bekalan tak cukup lagi. 75 tu, 75 tu. Tanya makcik, nak tak kalau Allah ambil nyawa makcik besok? Minta simpang malaikat 44. Tuan-tuan, tak nak lagi tu. Tak nak lagi. Sebab masyarakat kita tu, so tuan-tuan, buang benda-benda tu. Benda-benda ni kena buang. Berbicara soal kematian. Kemudian yang ayat yang ke-8, ayat ke-8 ni, Allah kata apa dalam surah Jumaah ni? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah dah kata dah, kan? Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu lakukan serta membalasnya. Allah pesan, Allah kata, katakan Muhammad, maut yang kamu larikan diri padanya itu, dia akan pasti menemui kamu. Maut ni dia akan datang, sebab maut ni dia makin hampir dengan kita. Maut ni semakin hari dia semakin dekat dengan kita. Katakanlah kita ni telah ditakdirkan ada 100 hari lagi sebelum Allah ambil nyawa. Esok maut dengan kita ada 99 hari lagi. Lusa maut dengan kita ada 98 hari lagi. Maka maut ni kita nak lari macam mana pun, dia makin hampir, makin hampir. Maka tuan-tuan puan-puan dan sekalian, oleh kerana maut ni makin hampir dan maut ni kita tak tahu bila, so buatlah persiapan. Buatlah persiapan. Tuan-tuan, kita memang tak tahu bila. Kalaulah kita tahulah bila maut ni, Allah, malam ni tak balik rumah. Kalau betul lah tuan-tuan, esok nak mati, tak balik rumah malam ni, tahajud kat surau ni lah. Tapi kita tak tahu. Masa saya duduk Penang tu, ada seorang student perempuan di USM. Dia ni, dalam USM ada photostate, ada mesin photostate. Cik USM tu kan, mesin photostate. Kemudian di luar sana katanya ada yang photostate lebih murah. So dia nak seberang jalan, seberang jalan. Jadi bila dia seberang jalan, dia dilanggar, mati. Persoalannya, kalaulah dia tahu bahawa dia akan mati dilanggar kat jalan tu, agak-agak kalau photostate free pun dia akan pergi? Tak, tak pergi. Maka begitulah kita dengan kematian.
kita pun tak tahu bila. Biar kita buat banyak kebaikan, mudah-mudahan di ketika kita buat kebaikan, Allah ambil nyawa. Saya tuan-tuan, bila yang Yus Jambu meninggal dunia ni, umur baru 39. Sepatutlah kematian ni bagi pengajaran lah buat kita. Kita pun tak tahu bila masa kita. Allah Rabbi, seorang-seorang kita nak sampai umur macam ni ni, dah berapa ramai kita menyaksikan hak kawan-kawan kita telah meninggal dunia. Tambah umur yang tuan-tuan hak lebih tua pada saya, tuan-tuan lebih banyak menyaksikan kematian hak kawan-kawan hak dulu ni. Balik kampung kata, Ali mana? Ali 2 tahun lepas meninggal. Allah Rabbi. Lebih banyak menyaksikan kematian. Sebab tu saya pernah sebut di surah ni dulu. Mungkin bulan Ramadan tahun ni, yang kita more habis dia terawih, more kita duduk sembang. Kau ingat tak kita pernah tahun lepas ni, seronok sangat apa ni, more sekali dengan Ali. Tahun ni tak ada dah dia. Kau ingat kita sembahyang terawih sesama, more sesama, tapi tahun ni tak ada dah dia. Tahun depan dialog tu mungkin akan apa ni, berulang. Tetapi mungkin nama yang berbeza. Dan kemungkinan nama yang disebut adalah nama kita. Kemungkinan. Ketentuan perempuan dan masjid. Allah Rabbi. Itulah kematian. Patutnya buat persiapan. Tak apa, kita buat kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan ketika malaikat ambil nyawa kita, di ketika kita buat baik. Kita minta supaya Allah jauhkan. Ialah manusia ni, kadang-kadang kita tersilap langkah, kita buat dosa. Manusia, biasa manusia. Khawatir kalau-kalau kita buat salah, buat dosa tu Allah ambil nyawa, Allah Rabbi. Lepas tu kena doa banyak. Allah, apa ni yang doa tu, Allah makhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati yang baik, dan janganlah matikan kami dalam keadaan mati yang buruk. So yang tu kena doa berbanyak. Doa berbanyak, mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita ketika kita buat baik. Sebab ni manusia, sebab manusia akan dinilai di penghujung hayat itu. Di penghujung hayat itu. Wallahu'alam. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan bila taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah, rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabala Allahu minkum.